Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita akan membagikan dua berita terbaru. Yang pertama, mantan anggota girl group Shin Mina diselamatkan oleh polisi setelah diketahui dia mencoba menyakiti diri sendiri. Menurut beberapa outlet berita, mantan anggota girl group Shin yang berusia 22 tahun diselamatkan oleh polisi pada pukul 12.17 pada tanggal 9 September. Dia ditemukan di jembatan Songsan di Seoul, mencoba menyakiti diri sendiri. Polisi menyatakan bahwa mereka menerima laporan bahwa wanita berusia 20-an sedang memanjat pagar jembatan Songsan dan segera dikirim ke tempat kejadian, menyelamatkannya dan menyerahkannya kepada walinya. Setelah diselamatkan, anggota girl group itu memposting di media sosialnya yang mengungkapkan identitasnya. Identitas terungkap adalah mantan anggota I Love Shin Mina, yang telah menjadi berita baru-baru ini setelah dia mengungkapkan bahwa dia digertak selama waktunya bersama grup. Dalam postingan yang sekarang dihapus, dia meminta maaf kepada penggemarnya atas tindakannya. "Saya tidak akan mencobanya lagi. Saya minta maaf karena membuat Anda khawatir. Saya tidak akan pernah memikirkan hal buruk lagi. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya hari ini. Terima kasih untuk penggemar saya yang telah melaporkannya," tulis Shin Mina. Selain itu, dia memposting tangkapan layan artikel tentang upayanya di Instagram, memohon kepada netizen untuk berhenti mengirim komentar jahatnya karena itu terlalu sulit baginya. Shin Mina mengungkapkan hanya beberapa jam sebelum usahanya dalam hidupnya bahwa dia telah kehilangan banyak berat badan karena stres dan kesulitan dari seluruh cobaan yang dia alami, dan berat badannya turun hingga 35 kg. "Berat asli saya adalah 40 hingga 42 kg. Awalnya berat saya kurus, tapi karena stres dan tidak makan, profil never saya mengatakan 38 kg. Berat saya naik menjadi 43 kg saat beristirahat di rumah dan berusaha keras, tetapi keadaan menjadi sangat sulit sehingga saya turun kembali menjadi 35 kg. Sekarang berat saya menjadi 39 kg setelah dirawat di rumah sakit dan mengonsumsi perangsang nafsu makan. Bahkan jika saya berusaha keras dan makan, butuh waktu lama bahkan untuk menambah 1 kg. Jadi saya berusaha lebih keras lagi. Hari ini juga saya tidak bisa tidur, ini sangat sulit dan menyakitkan," tulis Shin Mina. Anggota I Love telah berada di bawah pengawasan dan kritik akhir-akhir ini setelah mantan anggotanya Shin Mina, yang lebih dikenal sebagai Kowah di YouTube, menggunakan salurannya untuk memperbaiki keluhannya. Sebelumnya, WKS M Entertainment yang menaungi I Love tegas dalam menyangkal semua klaim Mina, membalas bahwa mereka dipalsukan. Namun ini Mina menyebarkan kebohongan dan berlebihan yang menyebabkan rusaknya reputasi artis kami yang sudah ada serta para anggota yang bersiap untuk debut, tulis agensi tersebut. Perusahaan juga mengklaim bahwa Mina telah cuti sejak Januari karena masalah kesehatan dan terus meminta perusahaan untuk memperpanjang masa istirahatnya. Namun, karena kebaikan perusahaan dibalas dengan klaim seperti itu, mereka tidak dapat lagi memandang secara positif. Namun dia mengatakan dia membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Jadi, dia telah memperpanjang waktu istirahatnya dan kami telah memberikan izin kepadanya untuk melakukannya. "Tetapi karena ini telah terjadi, kita tidak bisa melihat ini secara positif," kata agensi I Love. Perusahaan juga mengatakan bahwa mereka harus bertindak untuk melindungi anggota saat ini yang telah dirugikan oleh klaim Mina. Terakhir, WKSN Entertainment akan mengambil tindakan hukum terhadap fitnah lebih lanjut dan telah meminta publik untuk tidak mengomentari masalah tersebut demi anggota saat ini. Akibatnya, Mina mengungkapkan tanggapan layar kebencian yang diderita saat netizen yang berniat jahat mulai mengklaim bahwa ia berbohong untuk mendapatkan perhatian. Dia memutuskan untuk meluruskan ceritanya dengan menegaskan kembali bahwa semua karyawan agensi tahu bahwa dia dibully oleh anggotanya. Dia menekankan bahwa mereka berbohong dalam pernyataan mereka. "Semua karyawan di agensi tahu bahwa saya mengalami depresi, gangguan panik, dan insomnia karena anggota saya setelah bergabung dengan agensi. Anda semua tahu bahwa saya mengalami masa sulit karena para member, dan Anda mengatakan kepada saya untuk menghentikan promosi sampai musim gugur ini. Saya bahkan tidak pernah mendengar tentang album solo, berhenti berbohong," kata Shin Mina. Dia juga mengungkapkan bahwa mereka mengiriminya NDA untuk membungkam, tetapi dia menolak untuk menandatangani karena dia berencana memperjuangkan kebenaran. "Apakah menurut Anda, jika Anda mengirimi saya perjanjian kerahasiaan, saya akan menandatanganinya?"
Mengapa saya tidak dapat berbicara tentang cerita saya sendiri? Apakah Anda takut karena Anda tidak tahu apa yang akan saya lakukan? Anda mengirimi saya NDA karena saya mengatakan yang sebenarnya, tulisin Mina. Mina telah membatalkan kontraknya dengan agensi sebelumnya, tetapi sekarang berjuang melawan mereka untuk mengungkapkan kebenarannya. Dia berusaha menghindari media sosial untuk membantu kesehatan mentalnya, tetapi tidak ada sumber lain untuk mengungkapkannya. Penggemar dan netizen dari seluruh dunia telah menunjukkan dukungan dan mendukungnya karena mereka berharap kebenaran akan terungkap dan keadilan akan ditegakkan. Yang kedua, Woo Jin, mantan Stray Kids, dituduh melakukan pelecehan dan secara pribadi menyangkal tuduhan. Mantan anggota Stray Kids, Kim Woo Jin, telah dituduh oleh beberapa netizen anonim melakukan pelecehan, namun ia membantah klaim tersebut. Seorang netizen merilis serangkaian postingan dalam bahasa Inggris dan Korea, merinci akun mereka tentang pengalaman mengerikan yang melibatkan seorang idola. Netizen berbagi bahwa mereka mencoba menolak ajakan sang idola, tetapi mulai menyentuhnya tanpa persetujuan yang tepat. Dia juga mencoba menggunakan nama grupnya untuk memenangkan hati para gadis. Netizen tersebut mengakui bahwa mereka salah karena berada di bar selama pandemi virus, tetapi membalikkannya pada Woo Jin karena juga berada di salah satu bar. Netizen terus mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap tindakan yang seharusnya tidak dilakukan Woo Jin. Para netizen juga mengira itu adalah kesalahan mereka sendiri dan bagaimana ingatan itu menghantui mereka hingga hari ini. Terakhir, netizen memberikan petunjuk tentang siapa idola itu dan banyak orang mengira idola yang dimaksud adalah mantan anggota Stray Kids, Woo Jin. Pengguna lain memposting serangkaian acara serupa dari suatu malam pada tanggal 29 April. Sebagai tanggapan, Kim Woo Jin merilis pernyataan di akun media sosial pribadinya dengan keras menyangkal hubungan atau pengetahuan netizen yang membuat tuduhan tersebut. Halo, ini Kim Woo Jin. Hari ini saya menderita situasi yang tidak masuk akal. Saya memposting ini untuk memberitahu penggemar saya tentang situasi itu. Seseorang di Twitter memposting rumor aneh dan kemudian menghapus akun mereka. Saya belum pernah bertemu orang ini dan saya tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang disebutkan. Penggemar saya pasti sangat khawatir, tapi tolong jangan terlalu khawatir karena semua itu tidak benar. Juga baru-baru ini, saya menandatangani kontrak dengan agensi yang cocok dengan saya, dan saya sedang mempersiapkan keras untuk aktivitas solo saya. Perusahaan baru saya sedang bersiap untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang menyebarkan rumor palsu, dan mereka akan menyampaikan pernyataan mereka setelahnya. Jadi jangan terlalu khawatir, kemudian saya akan membagikan lebih banyak berita tentang diri saya. Terima kasih, tulis Kim Woo Jin. Selain itu, mantan anggota Stray Kids Woo Jin baru-baru ini meminta agensinya, 10X Entertainment, membuat pernyataan terkait tuduhan pelecehan terhadapnya. Tetapi beberapa netizen menganggap itu adalah agensi palsu. Setelah merilis pernyataannya melalui agensi, netizen segera mulai melihat lebih dalam ke agensi baru Woo Jin, dan mereka menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan mereka. Pertama, mereka mempertanyakan keabsahan agensi hiburan tersebut. Karena akun Twitter resmi perusahaan dibuat pada 8 September 2020, hari yang sama ketika skandal itu pecah, dan hanya mengikuti satu orang, Kim Woo Jin. Tak lama setelah pernyataan tersebut dirilis, sebuah perusahaan hiburan dengan nama yang sama dikabarkan akan menjadi agensi barunya. Namun, mereka mengonfirmasi bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Woo Jin dan hanya merupakan duo DJ yang berbasis di daerah Chicagoland di Amerika Serikat. Halo yang di sana, telah menjadi perhatian kami bahwa kami sedang bingung dengan entitas lain. Diposting oleh 10X Entertainment pada hari Selasa 8 September 2020, netizen juga mulai melihat logo yang dibuat untuk agensinya dan menemukan bahwa angka 0 di 10X sama persis dengan logo yang digunakan oleh perusahaan furnitur dan desain Argentina, Hanford. Saat mencoba mengakses situs web agensinya, pengguna langsung diarahkan ke halaman Notion yang sepertinya dibuat dengan tergesa-gesa. Notion adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi ide proyek atau hanya mencatat. Pencarian Google atau Naver sederhana untuk 10X Entertainment juga tidak menghasilkan hasil yang relevan. Tapi ini hanya pencarian netizen dan Kim Woo Jin belum memberikan klarifikasi resmi untuk ini. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.